Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan 3 aplikasi yaitu KineMaster, PixelLab, dan CapCut ya. Kemudian untuk tambahannya yaitu website remove background ya, yang nantinya akan kalian gunakan buat menghapus background fotonya gitu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video Free Fire kalian. Untuk contoh videonya seperti ini ya. Kalian buat aja video yang berdurasi lebih dari 10 detik. Oke, jika sudah, di sini kalian klik aja videonya. Lalu pilih menu yang ini. Kemudian kalian aktifkan sama dengannya. Lalu kalian zoom aja videonya sampai baris hitam di pinggir videonya itu hilang ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Kemudian di sini kalian geser ke bagian detik 10. Nah, di detik 10 kalian klik aja videonya. Kemudian pilih ikon gunting. Lalu kalian pilih pangkas ke kanan playhead. Jika sudah, kalian centang. Kemudian langkah selanjutnya, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih tangkap dan simpan. Oke, jika sudah tersimpan fotonya, di sini kalian simpan aja videonya. Oke, jika mentahan video yang pertama sudah tersimpan, kita lanjut ke website remove background-nya. Oke, di sini langsung aja kalian klik upload image. Kemudian kalian masukkan foto yang barusan kalian simpan lewat KineMaster ya. Kemudian kalian tunggu prosesnya. Oke, jika sudah terhapus background-nya, langsung aja kalian klik download. Dan jika sudah terdownload, kita lanjut ke aplikasi PixelLab-nya. Oke, di sini kita akan buat dua mentahan foto ya. Langsung aja kita buat mentahan yang pertama. Kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih image size. Kemudian pilih ini. Dan pilih yang YouTube thumbnail. Jika sudah, kalian oke. Lalu di sini kalian klik aja yang menu bagian from gallery. Kemudian kalian masukkan foto yang barusan kalian simpan lewat KineMaster ya. Nah, foto yang ini, jika sudah kalian klik aja tanda plus di atas sini. Kemudian pilih from gallery. Lalu kalian masukkan mentahan foto yang ini. Untuk fotonya ini kalian bisa download lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi ya. Oke, jika sudah kalian paskan aja posisinya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian simpan aja fotonya. Oke, jika mentahan foto yang pertama sudah tersimpan, kita lanjut ke mentahan foto yang kedua. Kalian klik aja from gallery. Kemudian kalian masukkan foto moonlight-nya. Untuk download fotonya, kalian bisa cek link di deskripsi video ini. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian hapus aja foto yang ini. Nah, di sini kalian klik aja tanda plus. Kemudian pilih from gallery. Lalu kalian memasukkan mentahan foto yang ini. Nah, foto yang ini, untuk fotonya kalian bisa download lewat link di deskripsi ya. Jika sudah dimasukkan, kalian atur aja ukurannya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kalian klik aja tanda plus. Kemudian pilih from gallery. Lalu kalian masukkan foto yang sudah kalian hapus background-nya ya.
Nah, foto yang ini kalian atur aja ukurannya. Kemudian kalian klik menu bagian sini, lalu pilih yang color. Jika sudah, kalian aktifkan. Lalu untuk warnanya kalian pilih yang warna hitam. Oke, jika sudah kalian centang. Kemudian di sini kalian klik aja menu bagian sini. Lalu kalian kunci semua lapisan fotonya. Jika sudah, di sini kalian klik aja fotonya satu kali. Nah, otomatis menunya akan muncul seperti ini. Kalian klik aja yang draw. Lalu di sini kalian klik aja tanda plus di sini. Kemudian kalian zoom ke bagian karakter kalian. Nah, di sini kalian klik lagi tanda plusnya. Lalu di sini kalian pilih yang warna putih ya, atau terserah kalian mau warna apa. Kemudian di sini kalian buat aja mata di bagian kepala karakter kalian ya. Oke, jika sudah kalian centang. Nah, otomatis hasil fotonya akan seperti ini. Jika sudah, kalian simpan fotonya. Oke, jika sudah tersimpan, kita lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Oke, di aplikasi CapCut-nya langsung aja kalian pilih proyek baru. Kemudian kalian masukkan video 10 detik yang sudah kalian simpan di KineMaster tadi ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, langsung aja kalian klik tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih suara Anda dan pilih dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, langsung aja kalian klik aja backsound-nya. Kemudian pilih sesuaikan pemotongan. Lalu di sini kalian geser aja ke bagian detik 10. Nah, di bagian detik 10 ini beatnya mulai muncul ya. Kalian buat aja tanda di bagian frekuensi audio yang tinggi seperti ini ya. Nah, yang seperti ini kalian klik aja tambahkan irama. Pokoknya kalian buat aja ke bagian frekuensi audio yang tinggi seperti ini ya. Oke, jika semua tanda beat sudah kalian buat, kalian klik aja centang. Nah, otomatis tanda beatnya sudah terbuat di backsoundnya ya. Oke, di sini langkah selanjutnya kalian perlebar aja videonya dengan cara seperti ini. Oke, jika sudah diperlebar, kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di tanda beat pertama ya, kalian klik aja videonya. Lalu kalian pilih bagi. Kemudian kalian hapus aja sisaan video yang bagian sini ya. Nah, di sini kalian klik aja tanda plus di sini. Kemudian kalian masukkan foto yang sudah kalian buat di Pixel Lab barusan ya. Kalian klik aja foto. Lalu kalian masukkan yang pertama ini. Lalu yang kedua ini. Jika sudah, kalian pilih tambah. Nah, otomatis fotonya sudah masuk ya. Di sini untuk foto yang ini, kalian geser aja ke bagian beat kedua di lagunya. Nah, di sini kalian klik aja bagi. Kemudian kalian hapus yang bagian foto sebelah sini ya. Oke, jika sudah, di sini kalian panjangkan durasi foto yang kedua ini. Kalian panjangkan durasinya sampai ke akhir video. Oke, jika sudah, di sini kalian buat aja split di bagian beatnya ya, yang di bagian tanda kuning di backsoundnya kalian geser aja. Nah, di sini tanda beatnya kalian klik videonya, lalu pilih bagi. Pokoknya kalian buat aja tanda beat ke semua tanda beat di backsoundnya ya. Oke,
Oke, jika semua split sudah kalian buat di semua tanda bitnya, kalian geser aja ke bagian split pertama ya, yaitu di detik 10. Nah, di sini kalian klik aja potongan video yang sebelah sini. Lalu kalian pilih animasi. Kemudian pilih yang combo. Lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang wobble. Oke, di sini masih di split pertama ya. Kalian klik aja potongan video yang sebelah sini. Lalu kalian pilih animasi, kemudian pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya kalian pilih yang zoom 1. Kemudian kalian geser lagi ke potongan video selanjutnya. Kalian kasih efek yang sama yaitu zoom 1. Pokoknya kalian kasih aja efek zoom 1 sampai ke akhir potongan video ya. Oke, jika semua efek animasi sudah kalian masukkan, di sini kalian geser aja ke bagian splitnya. Nah, di sini kalian klik aja salah satu splitnya. Kemudian kalian pilih efek yang white flash. Lalu untuk durasinya kalian ubah menjadi 0,1 detik ya. Jika sudah, kalian terapkan ke semua. Nah, otomatis efeknya sudah masuk ke semua split ya. Nah, di sini untuk langkah terakhirnya kalian klik aja efek di bagian awal video ya. Kemudian pilih yang dreamy. Lalu untuk efeknya di sini kalian pilih yang smoke ya. Oke, jika sudah kalian panjangkan efek smoke-nya sampai ke split pertama ya. Yaitu di detik 10. Nah, di sini. Oke, jika sudah maka hasil videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika sudah di sini kalian tinggal simpan videonya. Collecting rings like I'm Sonic. Bitches wanna party. Virus getting heavy, so I got him on a diet. Yeah, flex like I'm Hogan. Yo, it's coming over. We respect the women, so I'm rubbing on his shoulders. Hey, smoke in my lungs. Pass another blunt. Yeah, shorty wanna ride. Yeah, bitch, I'm a stunt. Wait, didn't have shit. Yeah, I fucked around and spit. Now I got the whole world spinning. Bitches all about my dick. Pass on your bitch like I'm Sonic. Pass on your bitch like I'm Sonic. Hey. Pass on your bitch like I'm Sonic. Pass on your bitch like I'm Sonic. I wanna see the whole world, so I'ma keep rapping till I'm on top. I wanna see the whole world, so I'ma keep rapping till I'm on top. My bitch thicker than a motherfucking Crisco.